Ini di Jalan Kelapa. Saya lagi mau beli martabak kering. Ini martabak ini kayaknya hanya ada dua di Gunung Stoli. Martabak kering dibuat dengan bahan dasar tepung terigu hingga menjadi sebuah adonan. Adonan tersebut dituang di atas wajan dan dibuat tipis merata di pinggirannya, sedangkan bagian tengah dibiarkan menggumpal. Lalu, wajan diletakkan di atas api, arang, dan bagian atas juga ditutupi dengan wadah yang berisi api arang. Setelah beberapa menit, wajan diangkat dan adonan yang diisi tadi telah matang, lalu dikeluarkan untuk ditekuk. Ini dia kalau udah selesai. Pinggiran ini agak kering, lalu di tengah-tengahnya ada isi tebal adonan yang sudah menumpuk itu. Jadi kalau dimakan ini pinggirannya seperti kerupuk, renyah. Renyah, rasa tepungnya berasa. Lalu tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya seperti ini. Udah kayak roti. Jadi kalau kita makannya ya seperti persis makan roti yang dibakar. Rasanya cukup enak. Di Gunung Stoli ini hanya ada dua yang jual. Satu ibu ini masih sama-sama di Jalan Kelapa. Dan ceritanya kalau lagi laris, sehari itu bisa ngabisin 2 ember. Ya kalau kita lihat sewaktu di steleng jualannya kayaknya kosong-kosong aja. Rupanya di sini sistemnya kadang min pesan. Ditelepon, lalu setelah masak dihubungi lagi tinggal ngambil. Jadi kita pikir kalau kita datang kok kayak nggak ada martabak keringnya ya. Rupanya sudah laku, sudah banyak yang pesan. Kadang juga orang ibu ini kalau lagi jualan, kalau cepat laris itu udah tutup cepat-cepat. Jadi bagi yang minat rasain, rasanya cukup lumayan, datang saja ke tempat orang ibu ini. Oke? Okay?